badan lo untuk buat presiden apa pendan lo pengen tahu. Itu itu tau gak, itu namanya RHS. Rahasia. Konfidensial. Konfidensial. Saya kira kan belajar kalau berkala saya laporan ke panglima saya, ke presiden saya. Ya. Jadi, apakah juga ada sinyal dari Pak Presiden? Ya. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, terima kasih saudara hadir di sini. Saya dari sejak jam 16.00 dari jam 4 sore tadi, saya kedatangan rombongan yang dipimpin oleh saudara Emmanuel Ebenezer dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia, dan mereka tiba-tiba buka baju, dalamnya bikin kejutan untuk saya, Prabowo Mania 08. Jadi mereka menyatakan telah mempelajari tulisan-tulisan saya, mempelajari pidato-pidato saya, pandangan-pandangan, menyatakan ingin mendukung saya untuk maju meminta mandat dari rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024. Dan saya merasa sangat dihormati, saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya. Saya merasa dengan dukungan mereka, saya tambah muda 23 tahun. Ya, jadi katanya kita dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling kita. Kalau di sekeliling kita patriot-patriot yang energik, yang gembira, yang optimis, kita jadi gembira dan kita jadi optimis. Saya kira itu. Ya, jadi saya gak panjang lebar, saya ada acara selanjutnya. Saya intinya adalah terima kasih, hormatan saudara-saudara, terima kasih dukungan saudara-saudara. Ini demokrasi. Ini tidak ada. Saya belum pernah jumpa Anda sebelum ini kan? Ini kaos siapa yang bayar, bukan dari saya kan? Hati nurani, ya kan? Gak bisa, saya gak bisa. Mereka juga, kamu gak takut sama saya kan? Kapan tadi? Mukanya muka kudeta. Iya. Kata orang saya jadi menhannya Pak Jokowi, saya akan kudeta Pak Jokowi. Tidak, kita harus bersatu, kita harus rukun, ya, kita harus mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil, dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.